Ibunda Alvin Faiz Wahyuniati Al-Wali atau Umi Yuni kini dikabarkan sudah menikah lagi. Sebagai informasi, Umi Yuni sudah hampir 4 tahun menjanda sejak Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Umi Yuni kini dikabarkan telah menikah dengan seorang pria bernama Iskandar. Kabar itu ramai diperbincangkan usai beredar foto seorang wanita yang mengenakan masker yang diduga Umi Yuni. Apa benar foto itu tersebut Umi Yuni yang menikah lagi setelah lama menjanda? Sang adik Umi Yuni, Wali pun akhirnya angkat bicara terkait foto tersebut. Sebetulnya beliau kan sudah bukan istrinya Arifin Ilham karena janda ditinggal mati. Nah, kenapa dipermasalahkan ketika ada isu pernikahan itu? Ucap Wali saat ditemui di Bogor pada Minggu 12 Februari 2023. Itu kan aneh, sambungnya. Meski menurutnya sang kakak bebas saja menikah lagi karena statusnya yang janda, tapi ia mengatakan tidak ada pernikahan yang terjadi. Jadi kalau bicara pernikahan, yang paling tahu yang menikahkan dan saksi-saksi yang bisa menikahkan kakak saya berarti saya, karena ayah kami sudah meninggal, lanjutnya. Saya juga bingung, kenapa ada isu karena saya tidak pernah menikahkan, ujar Wali. Artinya, kalau kakak saya menikah, yang pertama tahu adalah saya karena saya yang bisa menikahkan, jelasnya. Kendati demikian, ia memaklumi adanya pemberitaan tersebut. Karena menurutnya belakangan ini memang ada yang ingin menghancurkan Azikra melalui fitnah terhadap Umi Yuni dan Alvin Faiz. Jadi kalau saya tidak tahu berita ini agak lucu ya, sambungnya. Tapi itu mungkin bisa dimaklumi, ujian Azikra, karena banyak orang yang memanfaatkan yang gak suka dengan Azikra, pungkasnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.